Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Im. Oke, terima kasih ya sudah klik video ini. Ya, untuk kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara membedeng ulang busur horsebow yang sudah dibending namun lemnya kurang kuat dan lepas ya. Jadi lemnya kurang kuat, lemnya mungkin kurang bagus ya. Jadi busur ini kiriman dari teman. Saya coba untuk saya bending ulang ya. Jadi kita lihat ya. Nah, ini adalah bending yang lepas tadi ya. Kita coba ambil. Nah, dari siap sebelah sini ini yang lepas ya. Jadi lemnya kurang kuat. Namun untuk mendapatkan kurva yang sama, maka saya harus membuka yang sebelah sini. Nah, jadi sia yang sebelah sini tadinya itu masih aman ya, masih kuat, namun perlu saya buka lagi. Tapi tidak pas di belahan yang awal ya. Jadi saya belahnya tidak pas. Akhirnya yang atas ini masih posisi bendingan ya. Oke, namun ini hancur ya, tapi nggak masalah, nanti saya bending lagi, saya bending ulang, semoga hasilnya juga bagus ya, tidak masalah untuk itu. Oke, ikuti terus ya untuk proses membendingannya. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita coba bending yang ini dulu ya. Kita lapis dulu dengan lakban ya, biar aman, tidak ada lem yang keluar. Oke, teman-teman, ini sudah saya lem ya, sudah saya lakban. Selanjutnya kita masukkan ke alat bendingnya. Oke.
Ya, alhamdulillah ini sudah jadi ya. Hasilnya insya Allah bagus ini. Oke, dan ini yang belum saya bending, yang lepas lemnya ya. Oke, nanti kita akan bending yang lepas tadi. Alhamdulillah ya, sudah selesai untuk proses pembendingan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kupa yang sama ya, kanan dan kiri. Tinggal membuat
siahnya ya. Semoga nanti bagus hasilnya dan ikuti untuk video selanjutnya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.